ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Terus yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran, tiba-tiba ada yang bertanya sama kita, kita menjawabnya cuma sebentar. Apakah ketika lanjut baca Al-Quran lagi, baca tausiah lagi dan basmalah, atau langsung baca Al-Quran saja, Barakallahu fiik. Kemudian yang kedua, kalau seorang misalnya lagi baca Al-Quran, ada yang mengajak bicara dan seterusnya, tidak bisa, tidak ada masalah, dilayani, dijawab, sesuai dengan keperluan, setelah itu langsung lanjut membaca saja. Tidak perlu dia ta'awudz lagi dari awal, karena itu cuma jeda sedikit saja. Ya, jeda sedikit dan tidak ada masalah insya Allah. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Baik, jazakallahu khairan, barakallahu fiik.